dia mampir. Oh, enak RT nih, begitu kan. Dimampirin. Minta. Enak. Enak tuh. Enak nih. Beli. Es krim coklat ya? Es krim coklat. Es krim coklat tuh. Mana? Es krim coklat tuh. Es krim. Iya, tahu. Es krim. Tanya dulu, tanya dulu. Rasa tumen-tumenan, tumen-tumenan makan es krim. Tumen makan es krim biasanya. Biasanya buah gohok. Tuh. Tumen makan es krim. Apa jempolnya kesedot. Ini yang dulunya keseringan makan es mambo kali ya. Nemu kayak begini jadi kayak nemu apa kali ya. Seringnya dulu makan es kebo, tau gak es kebo? Yang gimana? Es batu yang gede itu es kebo. Oh, es balok. Enggak, es kebo. Es kebo, tau kan es kebo? Lek. Awas. Kita harus mendengar ajaran orang. Oh, itu mah penting, benar. Jangan dilihat dari orangnya, tapi ucapannya. Kita harus mendengar ajaran orang. Iya. Gue diajarin sama dia nih. Oh, sama Adipati. Adipati. Bukan ini, Ono. Si Adipati. Itu Adipati, ini bedu. Adipati. Kan gue tanya, Adipati sehat amat. Kata Pak RT. Gue nanya. Adipati sehat amat. Bodo amat lah. Iya Pak RT. Bodo. Pak RT pengen sehat. Bodo amat. Pengen perkasa. Harus sering makan es krim. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Es krim. Gua beli es krim. Tuh. Gua pengen lagi nyautin. Nih es krim dulu di kantong dulu tuh. Oh, banyak. Kakak nanya bodo amat. Ya beli emang apa? Kira muntah. Emang tadi benar sakit gigi kalau makan es krim kan suka angot. Kalau yang dikatain sama Pak RT benar tadi ngobrol begitu. Ekstrim. Sering olahraga ekstrim. Eh Yusuf. Apanya Yusuf? Kesel gua. Ekstrim. Olahraga ekstrim kali ya? Es krim. Kalau mau sehat, biar lebih keluar energinya, itu olahraga ekstrim. Bukan makan es krim. Wey, Aliando. Aliando. Aliando pakai kopi. Yang bilang tahu bulat siapa? Kesel gua.